So hari ni saya nak share dengan hangpa semua secara ringkas apa itu National Park dan apa itu Geopark. National Park ataupun taman negara ini adalah satu kawasan yang diwartakan di atas tanah rezap milik kerajaan. Tujuan dibangunkan kawasan ini adalah untuk memelihara, melindungi dan juga mengekalkan keadaan ekosistem dan biodiversiti di kawasan tersebut. Seperti kita sedia maklum, flora dan fauna kita semakin lama semakin diancam oleh kepupusan. Jadi dengan adanya taman-taman negara ini, maka keadaan ekosistem itu dapat lagi dikekalkan sehingga sekarang. Taman negara yang pertama di dunia adalah Taman Negara Yellowstone, di mana ia terletak di Amerika Syarikat, yang diisytiharkan pada tahun 1872. Manakala taman negara yang pertama di Malaysia adalah Taman Negara King George V, yang diisytiharkan pada tahun 1939, dan kemudian nama itu ditukar kepada Taman Negara selepas kemerdekaan. Dengan kewujudan taman negara ini, maka wujudnya pula taman negara yang lain seperti Taman Negara Endau Rompin. Kalau di Sabah Sarawak tu kita ada Taman Negara Bakor, Taman Negara Tunku Abdul Rahman dan banyak lagi. Dan kemudian diwujudkan pula taman-taman negeri, di mana taman negeri ini dikelolakan oleh autoriti di negeri masing-masing. Contoh taman negeri yang kita ada di Malaysia adalah Taman Negeri Royal Belum, Taman Negeri Bukit Wang dan banyak di negeri masing-masing. Kemudian diwujudkan pula taman-taman ekorimba, di mana taman ekorimba ini memberi lebih kemudahan dan akses kepada pengunjung untuk datang beriadah di kawasan tersebut. Contoh taman ekorimba yang kita ada adalah seperti Taman Ekorimba Gunung Datuk, Taman Ekorimba Sungai Kancing dan banyak di daerah setiap masing-masing. Sekarang kita bercakap pula soal Geopark. Geopark ni dia adalah satu status yang diberikan oleh UNESCO. UNESCO ni adalah satu badan di mana dia bernaung di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Untuk dapatkan status Geopark ni, sesebuah kawasan tersebut mestilah mempunyai kekayaan geologinya, yang di mana kekayaan itu dapat digunapakai oleh semua pihak untuk tujuan penyelidikan, pemeliharaan dan pembangunan yang secara lestari. Dan untuk mendapatkan status geopark ni juga, dia mestilah mempunyai unsur berkaitan antara sejarah sosial, budaya dan juga arkeologi di tempat tu. Dengan kata yang lebih mudah, kalau kita ada batu yang berharga kat tempat tu tapi tak ada masyarakat, tak ada ekonomi yang berjalan, mana kata tempat itu tak akan diisytiharkan sebagai geopark. Jadi untuk isytiharkan sebagai geopark ni, dia mestilah adalah ekonomi, transportation, macam mana orang datang melawat, ada pelancongan di situ. Jadi tempat itu akan diangkat sebagai geopark. Bila kita bercakap soal status ni, geopark ni dia boleh dikekalkan dan boleh ditarik balik. Untuk kekalkan status geopark ni, penilai daripada UNESCO akan datang untuk setiap 4 tahun sekali, dan jika memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan, maka tempat itu akan diberikan green card, di mana green card ni akan bertahan selama 4 tahun. Selepas 4 tahun akan dinilai semula, di mana kalau tidak memenuhi kriteria, maka tempat itu akan dikenakan yellow card, di mana yellow card ni dia bertahan selama 2 tahun dan perlu membuat penambahbaikan. Jika tiada penambahbaikan di kawasan tersebut, akan dikenakan red card, di mana red card kawasan tersebut secara automatik akan ditarik semula status geoparknya. Dan geopark ini dia mempunyai dua peringkat, iaitu di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Di peringkat kebangsaan, di Malaysia kita mempunyai geopark Lembah Kinta, geopark Jerai, geopark Kinabalu dan geopark Mersing. Manakala untuk peringkat antarabangsa, di Malaysia kita mempunyai satu sahaja, iaitu satu pulau di utara Malaysia, iaitu Pulau Langkawi. Jadi aku ada minat satu quote ni, dia ada cakap, "We learn more in the woods than in the books." Sekian, terima kasih.